Oke, kita guys, kita lagi ada di perjalanan menuju ke Pulau Dewata. Doain semoga selamat sampai tujuan. Sehat terus, bahagia terus. Mau ngapain di Bali? Mau kerja. Yes, ini ada yang lagi habis vaksin ya guys ya, lemes ya guys. Oh, habis vaksin. Oke guys, Armin sekarang gimana Pak Supir? Supir hujan guys. Itu garasi keren. Halo, selamat malam. Sekarang pukul 02.01 terjadi pergantian driver kita karena driver kita nampaknya sudah angkat tangan. Dia sudah lelah, sudah menyetir selama 3 jam setengah lebih. Dan sudah menempuh jarak lebih kurang itu 200 kilo lebih. 200 kilo. Kita lihat ya, Manjoy dalam waktu 3 jam bisa menempuh waktu berapa. Karena sekarang yang digantikan oleh Manjoy, Manjoy Lita, Manjoy Wati, dan Manja-Manja ini nih. Manja. Nih orang aneh. Sebenarnya gue pengen, cuma tangan gue tuh lemes. Gue habis tangan gue, jadi gue habis vaksin. Jadi tau kan gue habis vaksin tuh, ini kesenggol-senggol gini aja sakit banget. Gitu. Gue tuh pengen banget, aduh, cuma hobi gue kan nyetir gitu, cuma gimana ya. Nah ini udah lelah nih. Tidur guys, gantian. Ini pejuang pertama kita, abis ini insya Allah Manjoy. Ini kan udah sampai ke kilometer, jalan cowok. Kilometer 300 ya. Mau kilometer 300, Manjoy akan nyetir sampai kilometer 1000. Oke. Gitu. Mundurinnya gimana lu bisa mau mobil apa enggak, Cok? Apa bangkunya dikit. Nah, main gimana main mundurin? Itu di samping. Oh, ini dia anjing, begini caranya anjing. Gua baru tahu. Anbi sama Sofyan tuh tinggal berbagi 100 km terakhir. Mantap. Anbi 50 km, Sofyan 50 km. Oke, okay, deal. 2 meter. Deal. Deal. Semangat Manjoy. Semangat untuk Manjoy. Manjoy pasti bisa. Gua yakin Manjoy pasti. Dia paling sehat soal di sini sekarang. Konnichiwa, ne, watashi wa ne, namae wa Agadirgantara desu. Yang artinya saya adalah Agadirga dari Itagarashi. Sekarang kita lagi syuting menjadi ninja dari Benteng Takeshi. Enggak dong. Sekarang dari kedinginan. Habis ya tadi kita di perjalanan tadi Manjoy udah ngetir. Kita udah nyampe di kilometer berapa ya? 456. 456, alhamdulillah. Udah lumayan jauh deh tadi. Dan sekarang kita mau cari sarapan jam 6 kurang 7. Ini 6 kurang 7 kita mau cari sarapan di situ. Semoga sarapannya menggoyang lidah ya. Dan sangat enak karena kita semua lapar sekali. Dan sampai ketemu lagi nanti habis sarapan di perjalanan selanjutnya di Dekarasi Ghost to Bali. Di pagi-pagi jam 6 lewat 20 menit kita makan dulu sarapan di Salatiga rest area. Di Salatiga 456. Rest area 456. Gokil guys, Salatiga. Salatiga. Kapan lagi makan lesehan, guys? Je, kancing jengkol. Kancing lepi. Gua enggak expect dingin ini. Bu, kita orangat ya, Bu. Ciao. Awas dia satu, yang tiga. Jadi uang kita untuk ke Bali sisa berapa, Men? Uangnya sisa segini, guys. Buat beli apa aja? Ini buat makan doang. Bensin gimana? Solarnya dikit lagi. Kan masih ada seprok setengah kan? Tapi justru itu dia tantangan dari Ida Garasi. Dengan uang 150.000, bagaimana kita bisa... By the way, mata lu merah banget. 93 ya biasa lah. Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur guys. Ini apa dia aja? Gue balik ke arah aja guys. Ambil lagi. Jadi gitu lah tantangannya guys. Semua kita berhasil dengan tantangan 150.000 sampai Bali. Makan, bensin, semua 150.000. Gimana caranya? Gimana caranya nanti kita akan kasih tahu tips and trick ke Bali 150.000 dari Salatiga. Gak bisa dong. Ya, 85 rep. Sisa 65 dong. Ya, saya 65.
Hanya buat kita ke Ketapa. Kita harus nyari ATM buat beli tiket. Digantikan kali ini sama Suman Jaya Joy Joy Joy. Sumantung. Joy Joy Joy. Sekarang kita sedang dekat pelabuhan ya, dekat pelabuhan Ketapa. Iya, di Banyuwangi kita lagi makan di Pecel Lele, katanya sudah dekat. Ini kita setelah melewati tol yang tidak ada ujung aja ya. Tol tidak ada henti, tidak ada ujung. Di sana ada Armin yang sudah makan duluan ya guys ya. Kok gak ada? Buat kalian semua yang mau nyebrang dari Ketapang ke Bali, kita bisa beli tiketnya di pinggir jalan nih, kayak gini-gini tadi. Banyak kok di sepanjang jalan menuju pelabuhan. Harganya? Harganya berapa tadi? 190. 190. Satu mobil? Satu mobil. Orangnya berapapun tetap 190? Orangnya berapapun terserah. Tapi nggak jangan banyak-banyak. Satu mobil, ini nggak jangan banyak juga, bahaya kan. Dan ini perjalanan kalau nggak salah sih 40 menit ya, 40 menit sampai sana, tapi cuma dari sampai Bali ke menuju hotel itu yang lama katanya 3-4 jam. Jadi sampai ketemu lagi kita nanti di ketemu di dalam kapal feri. Entar. Oke, silakan. Oh, langsung masuk. Makasih. Terima kasih. Mari guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masa ih keren banget, Cok. Nasi. Ini pertama kalinya gua naik. Apalagi setelah ini ada lama ya guys ya. Oh, ini menunggu mobil ceper main soya aja nih. Sekarang kita lagi di kapal feri. Kita sedang menikmati goyangan-goyangan manja di kapal feri. Barusan ada yang muntah, semoga kita semua diberikan kesehatan untuk tidak apa? Mual ya. Tidak mabuk perjalanan. Walaupun kita tidak membeli antimo ya. Goyangannya semakin keras nih guys. Dan gue pengen tahu gimana cara kalian supaya kalian tidak mampu berjalan dalam kapal. Tolong di komen di bawah ya. Gue juga gak tahu sih sebenarnya harus kayak apa, harus posisi mana ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti pas kita udah turun dari kapal. Udah lagi di atas kapal. Kemana? Mau ke Bali. Kembali? Hah? Kembali? Kembali. Kemana? Kita mau ke... Nop, kita mau ke... Nah, ini ada tukang kopi. Bang, kopi bang. Di pelabuhan Gilimanuk Bali, alhamdulillah. Tapi sekarang perjuangan belum berakhir, kita masih harus menuju hotel yang 4,5 jam itu. Nah, ini kita harus cek vaksin kalau nggak salah. Tuh, lagi berhentiin kan? Hebat banget ya tol Bali ya. Kapan nyampe nya ini?